Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ustadz dan Ustazah yang hadir pada sore hari ini, yang saya banggakan dan yang saya cintai, siswa-siswi Man Insan Cendekia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan sore hari ini menjelang berbuka kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Darun Najah ini ya. Kemudian selawat beserta salam tak lupa pula kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita tunggu syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak sekalian, pada sore hari ini menjelang berbuka saya mendapat amanat untuk mengisi kultum yang judulnya pun saya lupa. Yang penting semoga apa yang akan saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak sekalian, sudah tidak terasa ya, sekarang ini menjelang liburan ya. Saya lihat badannya saja yang di sini, pikirannya entah kemana ini. Pikirannya sudah kemana-mana, ke ayah, ke ibu, ke kakak, ke adik, ke nenek, kakek, dan si dia. Asik. Dia yang kutinggal untuk menempuh pendidikan di Man IC. Oke, anak-anak sekalian, saya ingin bercerita terlebih dahulu. Ini sebuah alkisah di sebuah pulau ya, di sebuah pulau antah berantah. Ya Jis ya. Di pulau antah berantah hiduplah berbagai macam watak. Ya. Wataknya itu ada cinta. Ada kebahagiaan, ada kesedihan, kemudian ada kekayaan. Kemudian di pulau ini, ya, ini cerita dulu nih, ini cerita dulu. Kemudian di pulau ini terjadilah sebuah bencana, bencana banjir yang hampir merendam seluruh wilayah ini. Jadi ketika itu cinta ini sudah mau terendam ini, ya, cinta ini sudah mau terendam, sudah anggap saja batas lututnya. Kemudian dia melihat kekayaan sudah di atas perahu, dan cinta pun menjerit memanggil si kekayaan, kekayaan tolong saya sudah mau tenggelam. Kemudian kekayaan menjerit juga, maaf cinta, perahu saya sudah penuh dengan harta benda saya, sudah tidak ada tempat lagi untuk kamu berdiri di atasnya. Kemudian kekayaan pun pergi begitu saja. Tinggallah cinta di pulau itu. Tapi si cinta tidak berputus asa. Dia terus mencari bantuan. Dan dilihatnya lah ada satu kapal yang isinya adalah kesedihan. Karena saking sedihnya, ya, karena saking sedihnya, si sedih ini dipanggil cinta tidak noleh. Kesedihan, tolong saya. Dia sedih terus sambil mengayuh kapalnya, sampai dia pun berlalu, cinta pun masih sendirian di tengah pulau itu. Kemudian tidak lama itu dia melihat kebahagiaan sedang mendapatkan kapal, senang sekali. Saking senangnya cinta menjerit, dia pun tidak mendengar, dia pun pergi begitu saja. Cinta pun sedih. Di dalam kesedihannya dia pun tidak berputus asa. Dia terus mencari bantuan. Sampai suatu ketika
ada satu perahu yang memanggilnya, cinta. Apa Rangga? Asik. Bukan itu ya. Cinta, naik ke kapal saya, biar saya bantu untuk mencari bantuan. Akhirnya si Cinta dinaikkan ke kapal, dinaikkan ke kapal dan menuju ke daratan, dan akhirnya Cinta selamat. Ya, Cinta pun selamat. Namun Cinta tidak tahu siapa yang sudah menolongnya ini. Kira-kira siapa? Bukan Rangga, bukan. Itu film ADC. Ajis. Nah, ternyata yang menolong Cinta itu adalah waktu. Yang menolong Cinta itu adalah waktu. Ananda sekalian, dari cerita tadi yang ingin saya sampaikan adalah manusia berjalan di atas waktunya masing-masing. Setiap orang berjalan di atas waktunya masing-masing. Itu yang ingin saya tekankan. Mungkin saat ini ya, kita belum meraih apapun, sedangkan teman kita sudah. Mungkin saat ini kita sudah meraih segalanya, dan ada juga mungkin yang belum meraih apapun. Ananda sekalian, setiap masa ada orangnya, dan setiap orang ada masanya. Mungkin saat ini kita bukanlah siapa-siapa. Mungkin saja kita tidak terlalu terkenal di lingkungan Man Ichi. Tapi siapa yang tahu nanti ketika di kampus maupun di organisasi ataupun di dunia kerja, kita mampu menjadi seorang yang membanggakan diri kita maupun orang lain. Ananda sekalian, di dalam buku biografinya si Jack Ma, tahu Jack Ma? Siapa Jack Ma? Ya, pendiri Alibaba. Di dalam buku biografinya, Jack Ma itu menulis bahwa ketika kecil saya pernah memimpikan diri saya pernah berangan-angan untuk menjadi orang terkaya di Cina. Kalau kita lihat perjalanan Jack Ma mendirikan Alibaba Group, mungkin terenyuh kita. Beberapa kali dia gagal, jatuh bangun lagi, kemudian dia bangkit. Dan sekarang bukan hanya di Cina, dia bahkan menjadi salah satu orang Cina terkaya di dunia. Teruslah bermimpi. Tidak ada salahnya katak merindukan bulan. Tidak ada salahnya kera merindukan ataupun memimpikan menjadi seorang kekasih seorang ratu. Tidak ada salahnya Ajis mengidamkan asik. Tidak ada salahnya kita bermimpi setinggi-tingginya, karena semua orang sukses diawali dengan mimpi. Ada yang tahu Dahlan Iskan? Dahlan Iskan dulu cita-citanya ingin menjadi pemain voli nasional. Itu cita-cita Dahlan Iskan. Tapi apa? Dia meraih sukses lebih dari itu. Dia pernah menjadi menteri BUMN. Dahlan Iskan. Chairul Tanjung, dia pernah bermimpi dan dia ingin sekali menjadi dokter. Sukses. Tapi apa yang terjadi? Dia justru lebih dari itu. Dia menjadi pengusaha sukses. Yang ingin saya tanamkan dalam diri Ananda sekalian, bahwa teruslah bermimpi dan teruslah berusaha. Bahwa tidak ada yang tidak mungkin.
buatlah sebuah pandangan ke depan, buatlah sebuah patokan ke depan bahwa saya harus sukses, entah itu di bidang apapun. Entah itu di bidang apapun. Jangan menutup diri kalian dengan bidang yang saat ini kalian kuasai. Bukalah lebar-lebar semua pintu peluang. Mungkin ya, ada yang berpikiran bahwa saat ini kan saya ahli di bidang BK misalnya. Ahli di bidang BK. Jadi saya menutup pintu untuk bidang lain, bidang ekonomi, matematika, geografi dan lain-lainnya. Itu adalah hal yang salah. Jangan menutup pintu dari hal-hal yang mungkin masuk dalam diri kalian. Bukalah seluas-luasnya. Ilmu itu didapat dari semua bidang, bukan hanya satu bidang. Bila saat ini kita menguasai satu bidang, bukalah pintu yang lain untuk menguasai semua bidang. Contohnya Chairul Tanjung tadi, bahwa cita-citanya ingin menjadi dokter. Ternyata apa? Dia justru melebihi itu. Dia mampu sukses di dunia usaha, dia sukses dan sekarang berusaha untuk masuk ke dunia politik. Ananda sekalian, kalau kita pikir saat ini ya, Pak, berat sekali Pak masalahnya Pak untuk menggapai itu semua. Ananda sekalian, masalah itu datang kepada kita, dalam diri kita memiliki berbagai macam alasan. Ada masalah itu untuk mendidik, ada masalah itu untuk menguatkan, ada masalah itu untuk memantaskan. Nah, saat ini ya, saat ini yang kalian hadapi saat ini adalah salah satunya masalah itu untuk mendidik. Ketika menghadapi ujian, masalah yang datang pada kalian saat ini adalah untuk mendidik. Mendidik bagaimana cara disiplin dalam belajar, disiplin dalam mengolah waktu, dan lain-lain. Kemudian, masalah yang kalian hadapi saat ini salah satunya untuk memantaskan. Pantas enggak dengan usaha yang sudah saya jalani saat ini mendapatkan nilai yang baik? Pantas enggak dengan usaha yang sudah saya jalankan, yang sudah saya lakukan, nantinya akan memperoleh nilai dan peringkat yang sesuai dengan apa yang saya inginkan? Itu salah satu masalah yang memantaskan. Kita lihat fenomena sosial seperti kupu-kupu. Sebelum dia menjadi kupu-kupu yang indah, ya, sebelum dia menjadi kupu-kupu yang indah, yang terbang bebas, sebelumnya dia menjadi apa? Kepompong. Iya kan? Kepompong. Di situ ada masalah yang harus dia selesaikan sendiri. Dia harus menyelesaikan masalahnya bagaimana bisa keluar dari kepompong itu. Coba bayangkan kalau seandainya ketika dia masih menjadi kepompong, kita bantu untuk mengelupasnya. Apakah dia akan bisa terbang? Sama seperti telur ayam, mana sekalian. Apabila kita bantu untuk menetasnya, apakah dia bisa akan hidup? Tidak. Dia akan menghadapi masalahnya sendiri dan berjuang untuk hidup. Itu adalah salah satu contoh bahwa masalah itu memantaskan kita. Seperti yang kalian jalani, apakah pantas setelah menghadapi ujian ini kalian naik kelas atau tidak? Benar? Itu salah satu contoh. Untuk masuk ke perguruan tinggi, kalian dilakukan tes. Tes itu digunanya apa? Untuk memantaskan apakah layak kalian diterima di perguruan tinggi. Terus seperti itu. Itu salah satu contoh dari masalah, mengapa masalah itu datang kehidupan kita. Dulu waktu belum ada mobil ya, di padang pasir ya, terkadang masalah itu anak sekalian bukan masalahnya yang berat, tapi bagaimana cara kita menghadapi masalah itu. Cara kita salah mengakibatkan masalah itu yang menjadi berat.
Contoh yang saya sampaikan tadi, di padang pasir seorang pedagang mau pergi dari kota A menuju ke kota B. Dia menggunakan seekor unta untuk membawa dagangannya. Misalnya dagangannya itu gandum. Dagangannya itu gandum seberat 100 kilo. Bagaimana cara dia agar beban yang ia bawa ini terasa lebih ringan? Bagaimana caranya membawa gandum ini? Apakah gandum yang 100 kilo ini dijadikan satu karung, dan satu karung lagi 100 kilo adalah batu, kemudian diikat di untanya, jadi terbagi dua? Bisa? Bisa. Tapi berat? Berat, karena menambah beban 100 kilo, jadi 200 kilo. Cara yang lebih ringan, coba gandum yang 100 kilo tadi dibagi menjadi dua, 50-50 dibawa, seperti itu. Sama-sama menyelesaikan masalah, sama, batu 100 kilo, yang satunya lagi 50 dan 50. Nah, mungkin ya, masalah yang kita alami saat ini terasa berat, kita yang salah dalam menyikapinya. Ah, berat nian, besok soal MTK, ekonomi, fisika, seperti itu, BK, pening kepala aku, ya itu kan, tidak tidur aku semalam, ya, seperti itu. Amunda, mana ya Amunda? Nah, itu adalah salah satu cara yang salah dalam menghadapi masalah. Nikmati aja. Ah, besok tidak bisa jawab, santai be. Paling remen. Iya sih. Iya, paling remen. Nah, seperti itu. Nah, jadi anda sekalian, ya, tergantung kita bagaimana cara yang bagaimana yang kita pilih dalam menghadapi masalah itu. Nah, anda sekalian, ini hamin berapa nih? Ada yang hamin 3 pulang hari Sabtu, ada yang hamin 4 pulang hari Minggu, ya. Satukan sajalah, pilih yang mana. Kalau bisa lebih cepat lebih baik, ya enggak? Oke. Pesan saya, jaga terus tali silaturahmi, jaga terus amalan puasanya, jaga terus persaudaraannya. Semoga nanti di rumah, ya, semoga di rumah nanti amalannya terus bertambah, puasanya lanjut, tarawihnya lanjut, itu. Baiklah anda sekalian, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Masih lama, kita nunggu di kantin aja ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Akhiru kalam, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.